sekali kita menganggap bahwa pelecehan seksual itu hanya dengan perlakuan saja. Namun, apakah kita tahu bahwa dengan perkataan saja itu bisa menjadi pelecehan seksual? Dan apakah kita tahu pelecehan seksual itu bisa terjadi di tempat-tempat umum? Dalam sebuah survei yang berlangsung sepanjang Juni, terdapat 25,213 responden yang mengisi pengalamannya menjadi korban kekerasan seksual, dan ternyata sebanyak 58% pernah mengalami pelecehan dalam bentuk verbal.